Ay idza tanahna hal imamu wa dhahara minhu harfani fal aula lil ma'mum ma dawamul iktida' hamlan ala anahu tanahna bi udhrin aw ma hadza ma'na Berbaik sangka itu sangat dianjurkan sekalipun kepada orang yang bermaksiat bahkan dianjurkan berbaik sangka ini di dalam masalah fikih, sebagaimana dikatakan oleh pengarang Nagoman Zubat, wa'in tanah nahal imamu maka jika dehem si imam fabadah harfan dan nampak dua huruf dari dehemnya imam fal aula dawamul iktidak maka lebih utama bagi si makmum tetap menjadi makmum, tidak mufarokoh. Ya. Iza tanah nahl imam jika imam bertanah yaitu berdehem. Wadhara minhu harfan menampak dari imam dari dehemnya itu harfan dua huruf. Fal aula lil makmum maka lebih utama lil makmum bagi makmum dawamul tidak terus mengikuti imam. Hamlan kemungkinan ala anahu bahwa imam tanah naha berdehem bi udrin karena udur. Sahibu husnudzan la yakhib wa in akhta. Orang yang berbaik sangka itu tidak sia-sia, tidak rugi sekalipun salah. Jadi gini, kita ini dianjurkan untuk berbaik sangka kepada siapapun dari hamba-hambanya Allah. Sekalipun orang tersebut adalah orang yang bermaksiat, karena berbaik sangka ini bukan hanya untuk orang yang taat, untuk orang yang baik, atau orang yang soleh, tapi berbaik sangka itu. Kepada semua orang, sekalipun orang itu adalah orang yang bermaksiat, akan tetapi lebih hati-hati berbaik sangka itu kepada orang yang soleh, orang yang baik, lebih. Tapi bukan berarti kemudian kita hilangkan husnudon dari orang-orang yang maksiat, karena orang maksiat di dalam melakukan kemaksiatannya itu berbeda-beda. Ada yang melakukannya itu dengan senang hati, dengan semangat. Ada yang melakukannya itu dengan menangis, walaupun dia melakukan kemaksiatan, tapi dia melakukannya itu dengan menangis. Maka yang melakukan kemaksiatan dengan menangis, mereka tidak berdaya dan memiliki keinginan untuk terbebas dari jeratan nafsunya, syahwatnya. Beda dengan orang yang melakukannya dengan senang hati. Dia melakukannya tanpa memikirkan resiko akan datangnya. mikir saiki pokoke enak. Tapi orang-orang enggak, dia melakukan tapi dia mikir, ini maksiat, nanti aku mendapatkan murkanya Allah. Ini maksiat, nanti aku akan mendapatkan adabnya Allah akan dimasukkan ke neraka, tapi nggak bisa dia menghindar. Kenapa? Nafsu dan syahwat yang menguasai dirinya, sehingga dia melakukannya itu tidak dengan senang hati, terpaksa. Itu pun bukan lemes dia melakukannya. Setelah apa? Adanya perlawanan dengan nafsu, tapi kalah dia. Jatuh, dia akhirnya terjerumus. Nah, dan itu semuanya apa? Kesenangan atau tidak, itu terdapat di dalam hati. Terdapat di dalam hati. Nah, karena terdapat di dalam hati, maka kita tetap harus husnudon. Tetap harus husnudon. Ada kemungkinan, dan ada kemungkinan banyak kemungkinan yang terjadi kepada orang tersebut. Kita tetap harus. Husnudon mungkin dipaksa, mungkin dibodohi, mungkin ini dan yang lain. Sebagainya hasil kita husnudon tetap. Sehingga husnudon ini juga berjalan di dalam setiap ibadah khususnya sholat. Sholat duhur, sholat asar khususnya itu kan tidak bersuara ya. Kalau sholat subuh, maghrib, isya bersuara di rokaat dua rokaat pertama dua rokaat pertama bersuara jadi kita bisa tahu imam itu dehem karena apa bisa tahu kita tapi kalau ketika tidak bersuara seperti duhur asar di empat rokaatnya atau maghrib di rokaat ketiganya atau isak di dua rokaat terakhirnya imam dehem kita nggak tahu dehemnya imam itu karena apa kita nggak tahu maka dianjurkan di situ husnudon karena DM itu bisa membatalkan sholat kalau nampak dari DM itu dua huruf, seperti berbicara. Berbicara, kalau satu huruf tidak memahamkan, tidak memahamkan, itu tidak membatalkan. Tapi, kalau satu huruf itu memahamkan atau dua huruf yang beda, atau satu huruf panjang memahamkan, ataupun tidak, itu membatalkan. Sholat, seperti berbicara, Dehem seperti berbicara itu adalah Dehem. Nah, kalau Dehem itu bisa mengeluarkan huruf hak dan mim, hak dan mim atau <tuhuh> hak dan mim, ada mim sukun di dalamnya. Misalnya, lah, kalau Dehem tadi itu dilakukan oleh imam, batal sholatnya imam ya kan bisa batal sholatnya imam. Kalau batal sholatnya imam, kalau kita terus mengikutinya kita nggak sah. Kenapa? Kita tahu kebatalannya imam beda halnya kalau kita nggak tahu kebatalannya imam. Syaratnya apa? An layak lama butlan sholat imam makmum itu untuk tetap sah sholatnya dan kemakmumannya dia kepada imam tidak mengetahui kebatalan sholatnya imam. Nah, selama makmum tidak tahu bahwa imamnya batal, maka sholatnya makmum sah. Tapi kalau makmum tahu tetap lanjut mengikuti imam, maka nggak sah sholatnya makmum. Makmumnya nggak tahu kalau imamnya nggak punya wudhu. Sholat Allahu Akbar nggak tahu. Sampai salam, assalamualaikum warahmatullah, wabarakatuh Makmumnya salam, warahmatullahi warahmatullah. Imamnya langsungnya kelendas lali aku durung wudhu imamnya tok kon bali sembahyang makmumnya sah sholat, salatnya sudah salatnya makmum sah mak itu, sing ndak sah kan apa makmumnya nggak tahu nah, tapi kalau makmumnya tahu imam mari lungguh lungguh mengentut durung wudhu, ngimami dia jadi makmumnya padha lali misalnya mari sembahyang iling lu aku ndak wudu ya apa sak makmume batal kabe. Kenapa? Oh makmumnya tahu kok imam memang ngentut dan imamnya belum wudhu batal semuanya. Nah. lah dehem ini juga gitu. Nah. Lah kalau dehemnya imam itu di sholat zuhur, asar atau rakaat terakhir dari maghrib dan dua roka'at terakhir dari isya, lah ini dehemnya imam makmum nggak tahu karena apa? Karena dehem itu tidak membatalkan kalau karena wajib. Kalau DM-nya karena wajib, itu tidak membatalkan. Seperti contoh, nggak bisa baca Fatihah. Seret ini seret, nggak bisa baca Fatihah. Bisa baca kalau di-DM-kan. maka wajib di-DM-kan. Walaupun keluarnya huruf itu tidak membatalkan, karena apa? Karena DM-nya untuk bacaan yang wajib. Tapi kalau nggak bisa meneruskan bacaan suratnya tengah-tengah baca surat nyandet ini ini bisa melanjutkan bacaan suratnya kecuali dengan DM misalnya tidak boleh di Kenapa bacaan surat dan surat itu sunnah dibaca kecuali kalau fatihah baru wajib kalau surat enggak harus langsung ruku nah, langsung ruku sudah enggak usah melanjutkan lah kalau sholatnya enggak terdengar imam kan enggak tahu kita nih Iki mau apa, apa surat lagi? Nggak tahu kita. Lah di situ dianjurkan untuk husnudon. Mungkin imam tidak sok mau ini teh dehem. Ya. Kenapa kita nggak dengar? Maka kita husnudon bahwa imam tadi itu dehem karena ingin membaca fatihah karena udur diantaranya tidak bisa membaca fatihah lah orang yang husnudon orang yang husnudzon itu enggak rugi. Kita husnudzon walaupun orang yang kita ini ternyata tidak sesuai. Kita husnudzon orang itu wali. Tiba nih maling. Kita ini orang itu orang yang baik. Ternyata orang yang jahat. Lah apakah kita yang berhusnudzon kepada seseorang yang ternyata beda itu rugi enggak rugi? sekalipun salah tetap nggak rugi ya. tetap untung dia karena apa ya. karena itu diceritakan di sini ada di satu tempat karena fi ba'dil makin suratu gabrin jadi ada kayak kuburan gitu di satu tempat Terus, seperti kuburan gitu nah. lah orang-orang penduduk desa setempat itu ziarah diziarahi ini yang seperti kuburan tadi itu diziarahi bahkan mereka bertawasul ha? doa memohon kepada Allah tawasul dengan kuburan ini bukan doa lewat kuburan tawasul nah, tawasul dan mereka memiliki apa Me meyakini bahwa yang dikubur ini adalah orang yang mulia tapi sebetulnya mereka nggak tahu hanya husnudon saja nih Lah permohonan mereka, permintaan mereka ini selalu dipenuhi sama Allah. Ya, bertawasul memohon dalam doanya bertawasul dengan ahli kubur ini. Ya. Dan permohonannya diijabah oleh ya Allah. Kebutuhannya dipenuhi. Kenapa? Karena keyakinannya. Karena husnudzannya. Ya. Nah, kalau kita itu orang percaya dengan mitos itu kan terjadi. Kenapa kok terjadi? Apakah karena mitosnya itu anu ah, ndak karena keyakinan orangnya. Iki lek nak sedekah dasi. Yakin dia, percaya dengan itu terjadi. Kalau membunuh binatang saat hamil, anak esok cacat misalnya. Ya, atau nyancang sampah dicancang, esok sorong lahir noi. Macam-macam orang Jawa, ya. Di WKP itu ya. percaya dengan itu terjadi kenapa terjadinya itu bukan karena hal itu benar membuat seperti itu karena etigotnya karena hus, apa donnya dia prasangka dia kepada Allah seperti itu akhirnya terjadi coba dilawan ditentang nggak ada nggak ada hubungannya sampah diikat itu iso anu Nger nyorok noh ngelahir no, Nggak ada hubungan apa hubungan itu? Kemudian sedekah dengan das growa itu, oh hubungan ini jerawat teng ambek yang di luar itu hubungannya apa? Gitu. Kemudian mata ini binatang isok, anu, ndak ada hubungannya semuanya itu. Tapi karena don e orang itu terjadi seperti ini, koyok kuburan akhirnya di ziaroi tawasul kepada Allah dalam mohon doanya kepada lewat ahli kubur ini. Akhirnya ada salah seorang aulia itu yang memiliki kemuliaan sehingga dia bisa mengkasif, bisa mengetahui dan melihat. Datang ke desa tersebut. Akhirnya ngomong kepada orang-orang penduduk setempat, "Inna hadzal ladzi tazurunahu jifatu himar." Ini yang kalian ziaro ini bangkainya keledai. Bukan manusia yang mulia yang memiliki keistimewaan, bangkainya keledai. Wah, ribut mereka digali. Ternyata benar. Bangkainya keledai. Tapi terjadi permohonan mereka dijawabkan apa? Biwasita ya, yamuluna wa Nah, karena berkat husnudhannya mereka sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dan keyakinan mereka itu bermanfaat nggak rugi sama dengan itu orang yang berbaik sangka nggak rugi untung mendapatkan kemanfaatannya apa yang manfaatnya ya? dari keyakinannya nah, ini doanya permohonannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala يروى أن بعض اللصوص مروا برجل وقالوا له نحن غزاة في سبيل الله فرحب بهم وآواهم إلى منزل فأضافهم وأكرمهم ووعظهم بظن منه أنهم كما زعموا غزاة في سبيل الله وكان بعض آل بيته مريضا فأتى به إليهم وطلب منه أن يدعو له وأن ينفذوا عليه ففعلوا ثم إنهم ذهبوا إلى ما أرادوا من قد الطريق ولم يلبث المريض بعده حتى شفي وعافاه الله ثم إنهم عادوا بعد أن ملأوا أوئيتهم مما نهبوه على المسلمين فقصدوا ذلك الرجل مهمين أنهم قد كرجوا من غزوهم الذي زعموا فآواهم وبالغ في إكرامهم والإحسان إليهم وقال لهم الحمد لله قد حصل لنا بكم خير آف الله مريضنا من حين ما دعوتم له ونفثتم عليه فنظر بعض اللصوص إلى بعض وقالوا هذا الرجل أحسن الظن بنا ونحن على هذا الوصف فآته الله مقصوده بحسن ظنه

Lalu perampok atau pencuri ini... Mereka berkata... Kepada satu orang ini... Kami ini adalah... Pejuang visabilillah. Disambut sama satu orang tersebut. Disambut. Kemudian... Ya, dibawa ke rumahnya. Disugui. Ya, dimuliakan. Dan... apa e e kemudian penghuni rumahnya ini diperintahkan untuk memuliakan mereka kemudian menasihati mereka ini untuk husnul don sebagaimana mereka menyangka bahwa orang-orang ini perampok-perampok ini adalah guza apa pejuang fi sabilillah ini kan ngaku dia, dia ngaku bahwa mereka adalah pejuang. Nah, mereka kan pendatang, datang langsung nyuri, nggak ada tempat tinggal, ketahuan. Nah, supaya nggak ketahuan, mereka ini datang ngomong kami ini adalah pejuang dan lain sebagainya cerita dan lain sebagainya. Wow, dipersilahkan untuk ke rumahnya, disambut, dihormati, dimuliakan dan lain sebagainya lah yang memuliakan di penjua apa perampok-perampok ini ada salah satu keluarganya yang sedang sakit akhirnya dibawa perampok-perampok ini ke salah seorang yang sakit tadi itu dibawa ke sana ya orang tersebut meminta dari perampok-perampok itu untuk mendoakan yang sakit ini dan meniupkan oh doa no, maling lo ini Nah, mereka kan nggak tahu, mereka nggak tahu. Tahunya mereka adalah ini adalah pejuang. Tapi maling ini kan tahu kalau mereka tidak ada maling. Dikongen doa, Hah? disuruh niupkan, sudah permintaannya dipenuhi, didoakan, ditiup. Sudah, mereka pergi, mereka pergi ya melaksanakan tugasnya nyolong merampok so, setelah mereka ngelampok balik balik mereka enggak merampok kemudian yang sakit ini setelah didoakan ditiup ini sembuh sembuhkan sembuh nih nah, mereka belum datang mereka keluar ini sembuh ditinggal sembuh setelah mereka kembali dari menjalankan tugasnya merampok mencuri dan lain sebagainya datang mereka ke desa yang sama ke tempat yang sama bawaan mereka ini penuh ya mari merampok dapat gitu dapat nah, merampoknya kebetulan yang dirampok orang-orang Islam juga Akhirnya datang ke rumahnya orang tersebut Orang yang tadi menyambutnya Yang mempersilahkan dia ke rumahnya Yang memuliakan, menghormati lah Ini polos ini Karena husnudhan dianggap ini yang Anu, wah oh, dipersilahkan lah orang-orang perampok ini Ketepaan untuk wong polos kayak gini Untuk singgah, untuk istirahat Setelah ngerampok Datang lagi beberapa hari setelahnya Ke rumahnya orang tersebut Bawa barang banyak ngomong ini habis hasil peperangan, harus apa ab, ab, apa setelah berjuang kami mendapatkan ini onima dari musuh-musuh kami, itu percaya, wah dimuliakan, uh, tambah dimuliakan, tambah orang-orang berbuat baik, karena apa double ini dianggapnya gusah dan bisa menyembuhkan yang sakit tadi itu, akhirnya ngomong tuan rumah ini ngomong kepada mereka, alhamdulillah Gaudha Assalamu'alaikum khair. Kami ini telah mendapatkan kebaikan karena kalian. Bersyukur kami kalian datang ke sini sehingga kami mendapatkan kebaikan. Karena apa? Yang sakit tadi yang telah kalian doakan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah kalian mendoakan dan setelah kalian meniupkan mereka ini yang sakit sembuh. Akhirnya antara pencuri ini saling lihat-lihat melihat apa lihat-lihatan kayak kita ini hebat ini mereka ini tertipu tapi kita bisa menyembuhkan saling lihat-lihatan kemudian ngomong mereka ini antara mereka ngomong ini orang ini berbaik sangka kepada kita padahal kita ini dalam keadaan yang buruk mereka berbaik sangka menganggap kita baik padahal kita ini waduh luar biasa buruknya sehingga Allah berikan kepada orang tersebut apa yang diinginkan karena husnudzonnya kepada kita ya, karena husnudzonnya lo bagaimana kita tidak berhusnudzon kepada Allah menyadarkan mereka ini orang berbaik modal berbaik sangka kepada kita Allah mengkabulkan apa yang diinginkannya Loh kenapa kita nggak berbaik sangka kepada Allah Kenapa kita nggak berbuat berbaik sangka kepada Allah sehingga Allah memberikan rezeki kepada kita yang halal kita tinggalkan ini sudah perbuatan ini kita tinggalkan akhirnya mereka semuanya bertobat bertobat akhirnya bertobat ini juga karena apa karena berbaik sangkanya satu orang kepada mereka jadi mereka bisa bertobat karena berbaik sangkanya ini loh dengan berbaik sangka bisa menobatkan orang bisa membuat orang menjadi baik bisa menjadi orang berbuat baik, baik. Makanya terkadang orang yang tertipu itu dia mendoakan orang, orangnya sembuh, hebat berarti doaku manjur. Ini salah. Salah keliru. Dia sembuh itu karena husnudzonnya dia bukan karena kita yang mendoakan. Kita yang mendoakan belum tentu wong kita doa untuk kita aja kadang Tidak dijabai-jabai kok enggak metu, -metu. Nah, tapi kok doakan orang kok sembuh? Lah kenapa? Karena husnudzonnya orang itu. Ya, bukan karena kita. Lo punya apa coba? Dia tahu dari dirinya sendiri. Kemudian bisa sembuh. Enggak karena husnudzonnya. Husnudzonnya orang tersebut. Tapi husnudzonnya orang tersebut bukan hanya memberikan kemanfaatan untuk orang tersebut dari airnya atau yang lain sebagainya, tapi juga memberikan kemanfaatan kepada orang yang dia husnudoni Bisa merubah. Ya, seperti Para perampok tadi ini Akhirnya berubah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu husnudan itu Penting Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi sayyidina Muhammadin سقى الله رابعا حل فيه الذي أهوى ومن حبه والقرب كالمن والسلوى خريدة حسن غادة أريحية من الغانيات الطاهرات عن الْأَصْوَاتِ لها منظر كالبدر عند تمامه وثغر به كالشهد يشفي من الأدواء وقد كغصن البان عند اعتداله يميس إذا هبت رياح الصبا زهوان تخوفني بالبعد عند دلالها ولكن لها قلب على البعد لا يقوى اذا لامني فيها العذول سفاهة فدعه فاني لا اجيز له دعوى سباني هواها وهو مما أجيزه وقد قال فيها العارفون فلا تغوى وعن صاحب التنبيه بيتا يذكرا ونرويهما إن صح عنه الذي يرواه فحسبك وأنزل حَيْثُمَا ما نزل الهدى وكن حيثما كان التورع والتقوى وسر في طريق القوم واتبع سبيلهم فذاك سبيل ما أسد وما أضوى وخذ بكتاب الله جل جلاله على كل حال تبلغ الغاية القصوى وإياك والدنيا الغرور وحبها وإيثارها فالحرص من أعظم البلوى وإياك والدنيا الغرورة وحبها وإيثارها فالحرص من عظم البلوى وكن ذاكرًا لله في كل حالة وكن مخلصًا لله في السر والنجوى وكن عاملا لله بالطاعة التي هي الزاد للأخرى ودع كل من ألواه وَصَلِّي على الهادي النبي محمد عليه صلاة الله ما ثارت والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون <سؤال> اللهم <سؤال> صل <سؤال> أفضل الصلاة يا أسد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل قياء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وسهلنا لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحكي دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك اسمنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في المله. في دوام ملق الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا أعلم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر وتجاوز أن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني باصفياك اللهم اصلني بمن يوصلني اليك واجمعني بمن يجمعني عليك من الاعمال الصالحه ما يجب لي زلفى لديه وصلى الله عليه وسلم فاذهب الى القبول والاقبال والصلاح كل حال. يا ذا يا محمد بن عبد الله وابائي واخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وللجميع جميع الأولياء والصالحين والشهداء المقربين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والمفسرين وأئمة المستهدين ومقلدهم وجميع من سن في الكتب النافعة خصوصا منهم سن ماجد الله بن نيسى بن أحمد وسن علي بن بدر بن أحمد وسن الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسن الشيخ عبد الرحمن السقاوي وابن بكر سكران وعمر مخضر وإخوانهما الحي عبد الله يدرس ابن ابي بكر على دين فخر وجود الشيخ ابي بكر بن سالم واخيه هاجر بن سالم والحي احمد بن محمد الحافظ الشيخ عبد الرحمن بن محمد في من العرش ولا يوسف بن عابد الحسني والشيخ اسرد الزبيدي وقل عمر بن عبد الرحمن عطاء الشيخ بن عبد الله بارس عبد الشهد وزير بعد البلاد رحيم عبد الله بن علي محمد رجل دون سيد الإسلام أبي محمد محمد الغزالي وأصولهم ما فروهم وما شيخه من دم المنتزم ما حبهم المتنقين بهم نروى والدينا ووالدكم أمتنا وأمتكم أمت المسلمين ولا جميع من شيخنا ومعلمنا وذوي الحبوب لنا وعمد اهل هذه من اهل لا اله الا الله واحيا من ابي الدين على الله واسرارهم عند الله ان الله يجعلنا من الذين يستمعون القال فيتبعنا حسنا وان الله يفتح علينا فتوى العارفين وفقنا في الدين ويعلمنا من التعويل ويهدينا الى سبيل ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين ويعين على التقوى ويحفظنا من كل أذى والبروة ويقضي جميع الدنيا دين من ودين الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه ما رجال من علوم أعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كل دين صالحة وعلى ما نفس الصلاة وعلى مَنْ نرحي وعلى من وما شيخنا قصر وما قصرنا وما ضرب ضربنا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقادير الامور كلها واليه يرجو الامر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشئا ولسانا ذاكرا اللهم اصلح وذري واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية واخروية بجاه خير البرية، اللهم لا تكشف لنا حال، وبارك لنا في الاهل والمال والعيال، وارزقنا من رزقك الحلال، واكفنا من شر ما تأتي في الايام والليال، صلى الله عليه وسلم محمد النبي الامي والسلام الحمد لله رب العالمين.